Hingga kini Asyani, nenek usia 70 tahun, masih menjalani proses hukum terkait tuduhan mencuri 7 batang kayu milik perhutani. Namun Asyani tetap bersikukuh tidak bersalah sebab kayu-kayu itu diambil dari lahan miliknya. Berawal dari penyidikan di Mapolsek Jati Banteng, Situbondo, Jawa Timur, Asyani, nenek usia 70 tahun, diseret ke meja hijau atas tuduhan pencurian 7 batang kayu jati. Tuduhan itu sendiri dilaporkan oleh pihak perhutani. Nenek Asyani alias Bu Muarais ini pun bersikukuh bahwa dirinya tidak bersalah. 7 batang ya, Bu? Non? 7 batang. Oke, ndik tipi ki Bu iki. Ndik tipi ndik gula. Enten gula gak ngico, gula pun sepreng-sepreng ku anu lagi ku ngomor. Sempat muncul dugaan penyidik memaksa Asyani untuk mengakui kayu hasil curian adalah milik perhutani. Namun polisi menegaskan penyidik telah sesuai dengan prosedur. Polisi bahkan sudah melakukan mediasi antara nenek Asyani dengan perhutani. Penyidikannya. Namun pihak pelapor tidak mau mencabut laporannya. Maka yang harus dilakukan oleh penyidik adalah meneruskan dan melakukan penyidikan itu sampai tuntas. Sementara itu, pihak perhutani tetap bersikukuh bahwa kayu jati milik Asyani adalah kayu milik perhutani yang hilang di petak 43 KRP Kecamatan Jati Banteng. Nah, dari hasil laporan kepolisian itu kan ditindaklanjuti. Diadakan pengecekan sama teman-teman untuk menelusuri keberadaan kayu yang hilang itu. Nah, ternyata kayu itu kan diketemukan di rumahnya Pakti. Hingga saat ini Asyani masih mendekam di sel tahanan rutan Situbondo. Keluarga berharap ada keadilan hukum bagi nenek Asyani. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rahmat Sugiarto, Berita 1 melaporkan.